Kemudian apa lagi yang best pasal teleport ni? Yang kedua ialah kita kena nampak. Nampak. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya Cikgu Shibli dari Jadi pada hari ini saya nak kongsikan tripod yang terbaik untuk smartphone. Jadi ramai di kalangan kita mungkin mencari-cari tripod. Tripod ni fungsinya untuk apa? Jika kita ada seorang vlogger ataupun seorang fotografer, terutamanya fotografer landscape, tripod sebenarnya adalah teman baik kita. Jadi hari ini saya nak kongsikan pada anda semua satu tripod yang harga je sangat mampu milik dengan kualiti yang sangat-sangat bagus. Okay, jadi sebelum saya kongsikan tripod apa ni sebenarnya, apa best sangat tripod ni, jom kita unbox dulu tripod ni. Yeah. So ni tripod dia, kalau kita tengok, saya order dekat Shopee, nampak dia punya unboxing, dia punya packaging dia bagus, ada wrap. Jom kita unbox tripod ni. Okay, so ini dia flexible tripod. So kita tengok sini adalah, dan dia adalah Ulan Z. Okay, so ni brand tripod kita, Ulan Z. Kita tengok dulu kotak dia, a small brand focusing on photography. Jadi ini kotak dia, so far quality kotak dia agak okey lah, boleh lah, tak adalah premium sangat, tapi cukup tebal untuk nampak dia kemas. Dia lebih nampak dia kemek-kemek sikit lah, sebabkan masa dia hantar sini dia campak sana campak sini kan. And model kita model MT11, dibina di Shenzhen Ulanzi Technology Co Ltd dekat Jianhua, Shenzhen, Guangdong, China. www.ulanzi.com. Assembled in China, patent product. Oh, dia patent, jadi ini bagus lah. Sebab saya sebenarnya memang Ulan Z ni bukan brand lama, dia brand yang baru diwujud lah untuk phone fotografi ni. Kalau zaman-zaman saya jadi fotografer dulu, yang famous ni Manfrotto lah, Manfrotto. Tapi semenjak saya jumpa Ulan Z ni, memang saya rasa yang terbaik lah. Okay, sebab apa yang terbaik? Jom kita tengok. Jom kita buka kotak dia. Ini kotak inilah tripodnya. Okey, pertama sekali, mau dengar tak? First impression, sebenarnya kalau first kali kita nak tahu tripod yang baik, dia mesti berat. Sebab kalau dia tak berat, nanti dia sendiri tak mampu nak menanggung berat smartphone. Okey, jom kita unboxkan ni. Kalau macam saya, kalau beli barang, saya suka simpan kotak-kotak dia. Tak kisahlah barang pun. Korang macam mana? Simpan ke tak kotak? Sebab kotak ni sebenarnya, kalau just nak tahu, kalau barang-barang yang mahal, kalau korang nak jual balik suatu barang, kalau ada kotak, boleh jual mahal sikit. Ada extra mark dekat situ bila ada kotak asal. Jadi kata saya, kalau beli barang, memang saya suka simpan kotak. Jadi kalau barang yang okey. Oh, ni kita tengok produk dia. Ni plastik. Okay, jadi yang sebenarnya yang menarik sebenarnya, pertama sekali saya suka tripod yang jenis ball head. Ball head ni kalau tengok sini, dia bola di atas. Sebab apa dia ball head? Dia mudah untuk kita ubah posisi. Nampak? Dia senang. Nak angle sana, nak angle sini, dia senang. Itu yang pertama. Kemudian apa lagi yang best pasal tripod ni? Yang kedua ialah kita kena nampak. Nampak? Berat. Dengarkan bunyi dia. So tripod memang kena steady. Tripod kalau tak steady, tak kuat tripod kita, tak lama lagi dia akan senang jatuh. Kita kalau beli handphone mahal-mahal, beli kamera mahal, kemudian pakai tripod murah-murah, bahayalah. Tak pasal-pasal masuk longkang kan, kamera pecah ke jernih. Sebab apa? Sebab tripod murah. Jadi ambil yang baik. Tapi yang ini sebenarnya yang bagus Ulan Z ni, dia tak adalah mahal sangat, tapi kualitinya saya rasa saya patut bayar lebih lah untuk Ulan Z ni. Okay, pertama saya kita rasa ball head bagus. Kedua, dia berat. Yang ketiga sebenarnya kaki dia. Okay, so ni sebenarnya tripod kita panggil octopus pod lah, ataupun apa, tripod untuk atas meja. So ini kekurangan dia. Betul-betul kekurangan dia, dia tak boleh nak panjang pendek. Maknanya kalau setengah tripod, dia boleh panjang dan pendekkan ketinggian dia kan. Tapi yang ini, ni je lah. Kalau nak rendahkan, awak cuma kena bengkokkan. Jadi dia macam ni lah, dia baru jadi rendah. Kalau nak tinggikan, dia tinggikan begini. Dia konsep dia. Jadi dia bukan macam kalau tripod biasa, dia macam boleh panjang pendek kaki dia. Okay, apa lagi yang best pasal tripod ni ialah kalau tengok dia punya besi dia ni sangat, nampak tu. Sangat-sangat keras tau nak bengkokkan dia ni.
Jadi apa sebenarnya kelebihan kita bengkokkan ni? Bila kita bengkokkan ini sebenarnya, kalau contoh kita letak dekat ni, contoh anggap tangan saya adalah sebuah batang besi, kita boleh ikat kita punya tripod ni. Dia akan steady macam ni. Contoh tangan saya ni adalah sebatang tiang ni kan. Awak nak ikat tripod awak dekat tiang, dia very steady. Kalau rasa-rasa nak buat selfie penat, nak pegang, letak kat tangan ni pun boleh jugalah macam ni. Okay, so ini kelebihan tripod ni. Ini yang saya suka ni. Dia very kuat ni, saya nak buat plong. Berat. Dan nak tukar pun dia berat. Okay, ni yang bagus ni pasal tripod ni. Kaki pun kuat, bagus. Okay. Yang paling saya suka sebenarnya dekat bahagian kepala dia. Okay. Tripod ni sebenarnya dibina bukan sekadar untuk smartphone. Tripod ni sebenarnya mampu untuk menampung berat sebuah kamera. Kamera mirrorless lah, DSLR. Sebab itu, bila dia dibina untuk menampung sebuah kamera, smartphone kita yang jauh lebih ringan daripada sebuah kamera itu akan duduk sangat selesa kat sini. Dan kerana itu, kalau tengok dia punya kaki dia ni, dia punya kepala dia ni, kepala dia jenis yang boleh pakai untuk kamera juga. Jadi kalau contoh awak nak pakai kamera mirrorless pun masih boleh pakai ini. Dan yang paling best ialah dia boleh tukar kepada smartphone punya pemegang. Mana saya nak buka punya ni? Ada instruction tak? Okay, tak ada. Mana kita nak buka atas ni? A few moments later. Adakah saya perlu Google untuk belajar cara buka benda ni? Dia tarik je. Okay. Kepak je macam tu. Okay, dah berjaya dah buka. Alright. So, ni rupanya bila dah buka, kalau tengok dekat bahagian depan ni, ini yang bagus. Okay. Kalau kebiasaannya kalau kita beli tripod untuk smartphone, yang tempat ikat smartphone ni biasa jenis yang getah tau. Dia tarik macam ni kan. Dia tarik kan. Yang ni pun samalah. Tapi yang ini dia kuat. Dia besi. Kalau perasan ni, kalau nampak dia besi. Dia bukan getah. Dan kalau tengok tahap dia punya ni pun very strong lah. So, jadi kalau kita letak smartphone kita kat sini, memang boleh melekat. Tengok ni. Nampak tak? Dia kuat kan? Dua perkara sebenarnya bila saya risau tentang smartphone bila guna kat tripod. Pertama sekali dia punya kaki. Kaki dia kuat ke tak kuat. Yang kedua ialah tempat kat dekat atas. Tempat holder ni. So kalau phone holder ni jenis yang getah, saya pernah jadi jenis yang lemah yang plastik macam tu, dia tak kuat. Lepas tu lama-lama buka, terbang macam tu saya punya phone. Habis tu nasib baik lah. Tentu ada pakai screen protector yang berkualiti dan juga casing yang bagus. Dia ada kecederaan serius yang berlaku pada telefon saya pada waktu itu. Jadi bila saya dapat benda ni, tengok dia punya lock dia ni pun sangat-sangat bagus. Dan yang seterusnya, benda yang penting sebenarnya bila kita membeli tripod ialah, kalau perasan dia ada timbang air. Nampak tak warna hijau tu? Okay, nampak tak warna hijau tu? Itulah namanya timbang air. Jadi bila kita ambil gambar, sentiasa tengok timbang air ni. Kalau dia dekat tengah-tengah, maknanya dia punya kamera tu dia akan straight. Kalau tidak, dia sengit. Ini kelebihan tripod, flexible tripod MT11 Ulan Z. Dan harganya pun sebenarnya sangat-sangat mampu milik. Boleh tengok di Shopee dan Lazada. Harganya sangat-sangat mampu milik. Tapi dengan kualiti yang saya dapat ni, kalau ni namanya brand dia adalah Manproto ke brand-brand yang terkenal lah. Harga ni mau dekat biasa RM200-300 lah kalau brand mahal. Tapi yang ini tak sampai RM100 pun. Dan kita dah guna dah sebenarnya produk ni. Highly recommended kepada anda semua. Okay, itu dulu untuk sesi review kita pada kali ini. Okay, so ini dia tripod dia. Saya pun dah tak sabar nak guna, nak buat vlog yang saya buat. Jangan lupa untuk terus follow kita punya YouTube channel dan juga saksikan, okay, penampilan saya selain daripada di tak ada dalam Red TV juga. Okay, so apa lagi produk yang anda mahu saya review, kongsikan di ruangan komen. InsyaAllah kita akan review dalam video yang seterusnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.